Apa ya? Pertama kali berjumpa itu 2009. Sebenarnya saya udah kenalan 4 kali, cuma tampaknya dia short term ya. Jadi pas keempat baru Cepi, saya tarik Cepi gitu. Malah di pertemuan ketiga ini eye catching banget karena dia di kondro. Kalau ketemu tuh dari teman. Dan ternyata banyak gitu teman-teman SMA gue yang sekolahnya dulu SMP-nya bareng Farah. Dia orangnya lucu, gue nyambung sama dia. Di situ gue udah mulai tertarik. Dia nggak ada ekspresi apa-apa sih, berlanjut ke WhatsApp gitu, ngajak jalan sih biar kenalan dulu. Pas ulang tahunku ya, tiba-tiba nyiapin makan berdua di meja kecil, terus dia masak. Cuman ya romantis juga sih. Sebenernya itu, karena itu kegemaran gue. Gue minta berkali-kali nggak pernah mau, and then nggak 3 bulan terakhir dia bikin semur jengkol enak banget. Dia dari Tamrin, dia ke Wijaya jemput aku. Dia selesai kerja tuh jam 8, tapi aku baru selesai jam 10 nungguin aku selesai. Dari Wijaya dia anterin aku ke Cempaka Putih. Abis dari Cempaka Putih dia pulang ke Bintaro. Mungkin yang membuat aku memprioritaskan dia juga karena dia juga memprioritaskan aku juga. Pada saat kita pacaran itu tuh kacau. Aku tuh masih sangat muda, sangat tidak berpengalaman. Jadi emosi itu masih meluap-luap. Jadi tahun pertama ngelamar ditolak, tahun kedua ditolak, tahun kelima gue mundur. Orang tuanya yang nolak, sebenarnya dianya masih tetap kasih gue support. Jadi we struggle each other. Ngomel sih kayaknya. Ngomelnya dia kayaknya yang nunjukin rasa sayangnya dia ke gue sih. Gue juga punya anak. Satu, menyayangi gue itu bukan hanya diri gue harusnya, tapi dia juga terlihat dia menyayangi anak gue. She's the one for me and she's the one for my son. Dia selalu support, kalau kan aku orangnya gampang ngedrop ya, tapi dia tuh selalu bilang, enggak udah semangat aja, enggak usah dipeduliin kata orang gitu. Dia selalu backup aku sih. Tulus, kepercayaan, nyaman, saling membutuhkan, bisa menerima satu sama lain. Saat kita tidak selalu bersama-sama, tapi kita tuh lagi menabung untuk kebahagiaan yang abadi. Gitu kali ya. Percaya satu sama lain, saling melengkapin, kan pasti.